pagi. Karena isu pendudukan ini kan makro besar ya, kadang-kadang nggak gampang juga diterjemahkan ya. Yang lebih seksi kan isu pengangguran, peningkatan pendapatan, isu kemiskinan ya. Jadi kita memang harus mencoba membuat paket-paket bagaimana isu kependudukan yang besar itu bisa diterjemahkan dengan gampang oleh daerah-daerah. Sehingga menjadi janji daripada calon kepala daerahnya pada waktu mereka menyusun visi-misi. Kalau enggak masuk dalam visi-misinya pada waktu mereka kampanye. Dan pada yang menang, mereka akan menyusun nanti RPJMD-nya berdasarkan visi-misi yang sudah ada di dalamnya atau janji kampanyenya tentang kependudukan. Nah, kalau itu berjalan, berarti isu kependudukan sudah menjadi bagian dari RPJMD, biasanya diikuti oleh rencana strategis dari SKPD-nya, dan berarti tiap tahun harus dilakukan oleh daerah. Dan berarti inilah yang membuat mainstreaming dari kependudukan ke dalam pembangunan daerah. Nah, supaya kita tahu nih, spektrum dari mereka. Nanti akan ketahuan tuh ada yang kosong sama sekali, ada yang sedikit, ada yang sangat bagus, ya kan? Dan kita ambil. Dan kita juga lihat juga contoh RPJMD yang sudah bagus untuk nanti kita ambil sebagai best practice. Jadi pada waktu mereka akan menyusun RPJMD-nya bila dia menang, dia tidak mulai dari nol, contoh-contoh yang sudah bagus sudah bisa kita berikan pada mereka. Karena dengan itu lebih mudah mereka, karena tidak lagi berteori-teori atau terlalu mengambil dari berbagai hal yang kadang-kadang isu itu agak mengawang-awang dari teman-teman. Itu penting sekali, karena biasanya para calon itu sangat mendengar pendapat opini dari sosial media. Kita harus pakai benar itu. Dan memang yang concern dengan isu kependudukan ini seperti kan netizen ini. Masih milenial tuh, yang akan berkeluarga, sedang membangun keluarga muda, sudah punya anak dengan segala struggle-nya. Jadi kalau mereka pasti akan sangat peduli itu apa yang akan dijanjikan oleh kepala daerahnya. Cuman tadi karena kampanyenya di daerah masing-masing, jadi kita tidak bisa secara nasional. Mungkin ada isu-isu hal yang across the board ya, yang nasional. Tapi untuk menggunakan radio, menggunakan berbagai hal, dan netizen lokal, pakai di daerah masing-masing dengan kondisi keunikan lokalnya.